Hai, perkenalkan, namaku Imdad. Apa kabar kalian semua? Hari ini saya akan menjelaskan tentang kerangka pada manusia. Disimak ya. Kerangka merupakan suatu susunan tulang-tulang yang saling berhubungan satu sama yang lain, yang direkatkan oleh sendi sehingga membentuk kerangka tubuh. Kerangka merupakan alat gerak pasif. Mengapa disebut alat gerak pasif? Karena tulang digerakkan oleh otot-otot. Macam-macam rangka tubuh manusia. Macam-macam rangka tubuh manusia dibagi menjadi dua. Satu, rangka aksial. Dua, rangka appendikular. Rangka aksial merupakan rangka sumbu tubuh utama yang terdiri dari tengkorak dan anggota badan. Rangka tengkorak terdiri dari 1. Tulang dahi, 2. Tulang baji, 3. Tulang tapis, 4. Tulang pelipis, 5. Tulang ubun-ubun, 6. Tulang langit-langit, 7. Tulang tengkorak, dan 8. Tulang tengkorak bagian belakang. Rangka anggota badan terdiri dari A. Tulang leher, B. Tulang belakang, C. Tulang rusuk. Tulang rusuk dibagi menjadi 3, yaitu 1. Rusuk sejati, 2. Rusuk palsu, dan 3. Rusuk melayang. D. Tulang dada, E. Tulang tuju pedang, F. Tulang ekor, G. Tulang usus, H. Tulang duduk, dan I. Tulang kemaluan. 2. Rangka appendikular. Rangka appendikular terdiri dari rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak dibagi menjadi 2, yakni anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas terdiri dari A. Lengan atas, B. Gelang bahu, C. Lengan bawah, D. Tulang pergelangan tangan, E. Tulang telapak tangan, dan F. Ruas tulang jari-jari. Rangka anggota gerak bawah terdiri dari A. Tulang paha, B. Tulang kaki. Tulang kaki dibagi menjadi 2, yaitu tulang kering dan tulang betis. C. Tulang pergelangan kaki, D. Tulang telapak kaki, dan E. Ruas tulang jari-jari kaki. Itulah penjelasan dari rangka tubuh manusia. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.